SMP PGRI Tugu 207. Dengan pengajar praktik Bapak Dudu Kurniadi dan fasilitator Bapak Odi Sodikin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 1.1A9, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah, yang pertama, saya belum bisa memperhatikan peserta didik dan tidak pernah memperhatikan kodratnya sebagai manusia yang memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang masih berpusat pada guru atau yang kita kenal dengan teacher center. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini antara 1. Mengeksplorasi kemampuan peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, memahami karakter peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Dan yang ketiga, menciptakan pembelajaran center atau berpusat pada siswa. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan tuntunan kepada peserta didik agar peserta didik mampu menjalankan kehidupannya dan dapat mencapai tujuannya sebagai pelajar profil Pancasila. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.